Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Ini udah jam 4:30. Aku sama Oma seperti biasa mau masak ya. Mau bikin bubur jagung. Masih tetap khas Jawa Timur, khas di desa aku, tapi nggak tahu kalau di tempat lain apa namanya. Pokoknya bubur jagung lah gitu ya teman-teman. Nanti ada kuah kuah gula merahnya gitu. Duh, kangen banget ya, pokoknya udah lama banget nggak makan itu ya. Nanti untuk takjil buka puasa gitu, palingan yang makan ya yang mau rasa aja deh. Kalau aku udah pasti sama Oma udah pasti makan ya. Oke, yuk kita ikutin video Mbak Kris, video sederhana aja. Terima kasih yang selalu setia nonton, semoga nggak bosen dan ada manfaatnya ya teman-teman. Nah, ya teman-teman, ini Oma bikin bubur jagung senang. Yang halus ini pakai yang halus, kemarin yang kasar udah mau habis. Ternyata udah lama itu. Buat itulah ini. Yang mau dibikin urap nggak jadi-jadi. Nah, ini dia pakai santan ya. Pakai gula ya enggak ya? Pakai apa aja? Nanti gula merah di luar. Wow, gula. Wangi. Kita bikin dikit aja karena yang lain takutnya nggak mau. Pandan, santan, garam ya, Bu ya. Oh, ini juga pakai apa, air apa Bu, tadi Bu? Kapur. Air kapur sirih juga tadi. Sedikit aja lah, paling 3 sendok makan. Karena bikinnya cuma dikit. Udah jadi, udah matang, pakai api kecil biar betul-betul matang. Nah, ini dia dikasih gula merah bawahnya. Nanti kan cair gulanya itu. Sama atasnya juga nanti. Biasanya pakai yang agak kasar ya, Bu ya. Gini. Punya saya banyakin, gula merahnya kurang berarti. Gula pasir. Jadi dia cair sendiri gulanya. Kayaknya ganggu. Mau masak lagi. Nah, ini Oma mau bikin. Loh, ini untuk apa? Ini apa? Hah? Sayurnya. Oh, sayur. Kirain bumbu ikan. Ini sayur gambas. Kalau Gali dulu kan ngomong Inggris. Enggak, Inggris saya hilang. Inggris saya. Tapi dia Gali itu masih ingat bahasa Inggris, tapi jarang ada yang ngajak ngomong yang digunakan. Coba Koni ya. Dia berair, cair dia ya, karena kan gula merah kalau sama panas-panas itu cair deh. Gini dia. Nah, ini Oma habis ngulek. Waduh, ada rambutnya Oma. Tuh, oh, rambutnya kau potong-potong lagi nih. Ah. Nampak. Oma gak nampak. Wah, lama. Waduh, ini spesial ini. Pedih mata. Ini bumbu pepesnya, tak sayangnya nggak apa, kemanginya habis, udah busuk di kulkas kelamaan. Apa aja nih Oma? Bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang pedes banget tuh, terus cabai merah, terus apa? Ketumbar dikit ya. Merica pakai? Enggak, kemiri. Kunyit. Jahe dah, karena nggak ada apanya tuh. Udah pakai ini asam Jawa. Asam Jawa lagi sama daun salam. Ini pepes ikan selar ya, 1/2 kilo ya Pak ya, isi lebih 6 ya. Kayak lebih ya. Berapa tuh kemarin beli? 50. Sekilo. Itu segitu berapa? 30 berapa? Minta kurang kok. Pedih aja.
kurang banyak minyaknya ya. Darlingnya ya kurang banyak. Udahlah, nanti yang lain gak kebagian ikannya. Saya jadi tukang syuting aja lah. Kalau Oma yang masak ya. Oma bajunya Gucci nih, mahal ini, original. Pilihan Mbak Kris ini. Dari Sophie. Ini dapur kalau ada lemarinya baru rapi ya Bu ya, karena kan nggak ada lemarinya di dalam juga gitu, nggak cukup barang-barangnya, nggak muat, nggak ada tutup apa kolong kolong gorden itu loh, jadi kelihatan semua isinya, jadi nggak rapi. Kalau digantung-gantung gitu semuanya nggak rapi sebetulnya. Tapi mana lagi nggak ada tempatnya? Cukup kayaknya 6 ini. Tempunya kurang banyak. Nah ini mau bikin goreng tempe, tempe tepung ya, sama bakwan yang insya Allah crispy. Ini ada tepung terigu biasa. Paling 3 on tadi ya Bu ya. Terus 1 centong tepung maizena inilah. Setengah centong ding, sama setengah centong ini tepung beras. Sama 1 sendok teh baking powder, dan nah, ini sudah rata, dicampur baru deh, campur ke itunya lah pokoknya. Ke sayurannya. Nanti baru kasih air dikit-dikit. Kasih air es juga lebih bagus ya, Oma ya. Nah, segitu dulu lah. Baru deh diremes-remes tuh. Kalau mau pakai toge, seledri boleh. Itu baking powdernya udah rata belum, Bu? Baking powdernya udah rata ya? Kasih dikit lagi airnya. Gak mau ini apa lembek, cukup ini. Ini tambah sedikit. Ya. Yuk lah, lanjut ya, yes. Bros. Ya Allah, orang belum pak. Mengkau. Goreng-goreng terus, minyak 5 liter 2 minggu aja habis. Ini kemarin udah beli lagi. Ya tapi kan belum dipakai kan? Udah dipakai? Astagfirullah, itu 1 liter. Buset. Goreng kerupuk. Ya beginilah kalau keluarga rame. Kadang si adik masak sendiri. Ya begitulah. Gak usah terlalu banyak nyantongnya. Kurang cantik dah gitu aja. Wih, cantik. Ya habis tipis tadi udah gimana. Itu lagi lah, itu 4 ya? 5. Mau cepat, udah mau buka puasa guys. Cantik bakwannya. Oke, selamat berbuka puasa semuanya. Saya makannya pakai sayur, pakai ini, dan sambal aja pakai itu bakwannya. Mau makan ini. Selamat berbuka puasa semuanya. Nah, ini teman-teman, bubur jagungnya nih kata adikku. Ini juga bakwannya. Enak. Biasanya adikku kurang suka, jadi katanya enak. Oh, gari bakwan. Bakwannya. Enak, Dek? Enggak. Enggak enak, tapi nambah.
bikinnya kurang keras bakwannya. Bakwannya. Wih, renyah. Mantap. Belum air. Cuman sayurnya kurang banyak. Jadi kurang kelihatan kriwil-kriwilnya gitu. Ayo. Iya, bentar. Salam. Pepesnya. Kira-kira ya seperti ini. Masih berasap-asap. Kurang jelas. Coba kayak mana? Kapan-kapan buka bersama. Di mana? Oke, teman-teman. Video makannya enggak di apa? Makan nasinya enggak di video deh ya, nanti pada bosan pulang. Minum dulu. Pokoknya selamat berbuka puasa buat yang nontonnya sore atau malam. Dan buat yang nontonnya siang, Mbak Kris kadang uploadnya siang, kadang sore. Mohon maaf ya, enggak apa-apa ya. Nah, terima kasih. Semoga jangan bosan-bosan nontonnya semuanya ya. Insyaallah besok ada video baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ma. Hai. Selamat siang. Ini siang-siang ya. Cuci mata dulu. Cuci mata. Tadi sama Cindy, cuman Cindy-nya lagi pergi pula. Ini mau sih, Om? Mau. Udah buka puasa enggak ada makan buah lagi. Ke adikku. Tuh. Ini manis gak sih ini jeruk? Hey! Hah? Telepon lah udah. Ayo udah beli. Aku gak ada, gak bawa duit. Telepon udah, datang kalian. Ini mangganya manis gak sih? Hah? Dia libur ini. Dua aja lah sekali makan aja. Telepon udah. Nah inilah longan ini. Wih, mahal ya longan. Enggak, karena ini lagi. Iya. Iya, dia kayak kempes gitu. Set. Buset. Wow, buset. Nah, kebetulan mau belanja ya kan. Wow, serikayanya. Buset deh, 1.120. Nah, beli yang lain aja. Shock liatnya. Itu kue ini ya. Kue ini. Ah, ini aja nih ya. Iya, enak kok. Aku suka juga, cuman yang penting matang. Ini aja kok. Ini aja lah, manis. Nah, tukar aja taruh sini, Bu. Tukar aja. Sabar ini lah. Ini dia yang wangi banget nih. Kue nih. Apa bedanya yang pink bungkusnya? Ini biru, ini hijau. Oh iya ya, beda brand. Kalau ini beda nih ya. Ini jamur apa nih? Itu kering ini, nggak tahu apa nih. Kurma merah, bumbu ini, tapi nggak tahu sih untuk apa.
Loh itu telur, ini telur. Mana harganya? Ambil aja lah. Butuh. Ya apa di es koteng kok, Bu. Ini yang kecil. Kulit tahu, rumput laut kan. Nah. Ini so, ini kan direndam air panas dulu kan, kalau ini kan belinya apa yang tadi ya, belian tadi apa ini? Iyalah ambil ambil itu, aku memang mau ambil dikit. Seperempat aja lah. Empat mau bikin beli ini. Mau dicampur apa ya? Suun. Ini kan gali ini buat buka puasa gali. Oh ini emping manis. Mahal juga ya, Bu. Gak jadi beli ini. Katanya nanti mau itu. Sekarang aku baru ngebu ya, Pak. Ini? Ya, karena sudah tidur ini, mau di pasar. Sebesar itu? Iya. Ya udah beli ya. Wah, ini tempe apa nih? Tempe kayu manis. Oh, boleh dikonsumsi langsung. Ini tempe spirulina. Wah. Ya, Mas, salah Mas. Mau tahu tempe, Mas? Kenapa, Mas? Mau tahu tempe? Nah, itu plastik. Kalau tempe langsung aja gua tahu mau yang mana. Oh. Yang ini ya? Ini mau tempe berapa? Kunyit. Ini tahu Jawa, kan? Iya, tahu Jawa. Sama ya, tahu Jawa. Tahu kurangnya dia yang beda. Enggak gitu, Mas. Mau ngapain? Hah? Ayamnya keluar ini. Ya elah. Ini oma punya. Ini Mbak Tris. Wah, ini dia. Akhirnya nemu juga. Ini Koni. Hah? 10.000 kalau nggak salah. Mau coba yang vanilla nggak? Ini apa nih?
banana vanilla yang coklat nggak ada. Sekarang kita ke bagian minyak. Wow. Masanya 43. Beli yang 1 liter aja. Saset mana ya? Lumo. Nah, kita udah selesai ya, Oma ya. Kita udah selesai. Kita lagi nunggu Grab. Ini udah jam 5 ya. Sampai rumah masih. Iya, nggak apa-apa dong, ngabuburit ya. Tadi si adik bungsu aja makan ya sama Oma ya. Kalau saya masih tetap lanjutin puasa. Dan ini dia belanjaannya. Ini lagi nungguin Grab ya di sini ya. Kira-kira beginilah belanjaannya. Nanti kita lihat di rumah ya teman-teman ya, reviewnya ya. Oh. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai, udah sampai rumah ya. Jadi ini dia persediaan cemilan Gali dan orang rumah. Ini murah segini nih, 10.000 nih. 10.000 atau 12.000. Kalau ini tadi ini enak nih ya. Ini enak banget ini. Ini 24.000. Dan beli ini bawang ini lagi promo jadi 24.000. Biasanya kan ini mau 20 berapa ya? 29 mungkin. Jadi 24. Ini ada semprotan nyamuk nih. Ini wanginya enak, seger, enggak nyengat. Ini beli telur 2. Tadi satu telurnya 13.700 kayaknya. Beli aneka mie untuk sahur kadang kepepet. Terus ini sosis Gali nih, bumbu-bumbu nih. Oma punya tuh. Mie Koreanya Oma ya. Terus beli minyak goreng 2 liter nih 40. Berapa ya? 42 kayaknya. Tapi daripada Mitra Raya kayaknya lebih murah di situ deh. Iya ya. Iya tadi. Kemarin di Mitra Raya itu minyak Sanko itu 49, di situ 45. Oh. 45 lebih berapa ratus dikit. Terus ini cemilan-cemilan. Katanya si adik ini enak. Dan ini beli kundur dan lain-lain, rasanya nih soya bean drink. Terus beli sosis nih, mana tahu nih kepepet sahur. Ini kesukaan aku, ini 39 kayaknya tadi. Beda-beda harga tiap ini. Ini dalamnya cheese ya. Ini enak banget ini. Kesukaan ini apa sih cara bacanya? Nugget ya ini ya? Bread apa? Entah. Bread oh crab drumstick. Ya inilah pokoknya. Ini enak ini, kesukaan orang rumah nih dari dulu nih tuh. Ini berapa tadi? 38. Kalau untuk merek ini nih termasuk terjangkau harganya ya, daripada Fiesta apa sedikit. Nah. Ini ada tepung terigu, tepung ketan, dan ini buat pola. Ada jagung, ada tahu, jamur, ada soun ya. Ini ada mangga. Duh, mangganya 2 biji segini, tapi mangga madu ya. Ini manis sekali untuk buka puasa. Dan ada ini. Oke deh teman-teman, terima kasih. Semoga terhibur nonton videonya ya dari tadi ya. Jangan bosan-bosan pokoknya. Terima kasih, selamat menunggu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini aku habis masukin ini cemilan-cemilan ke toples ya tuh. Nanti kalau beli-beli aku masukin aja ke sini ya. Biar omanya gak kasih kerupuk semuanya. Sudah berbuka puasa. Selamat berbuka. Berhubung ayamnya belum dimasak, ayam gorengnya, jadinya kita makan yang apa, takjilan yang kita beli. Satu lagi. Yang ini dulu ya, ajemah. Udahlah, makan sama telur aja. Ajemah. Makan.
kan bunda gitu yang sopan. Tadi udah. Wow, masya Allah. Wah, kejunya dikasih keju lembaran. Iya. Wafer, keju susu. Takjil.